Baik. Jadi satu lagi lokasi saya sampai pada malam ni untuk buat rakaman. Jadi tempat ni saya pernah datang pada waktu siang dan ada cerita di sebaliknya. Tempat di kawasan hutan. Tak silap dulu ada kuil ya. Dan untuk masuk ke sini kira-kira 50 meter dari jalan utama tadi. Dan sekarang Syuk berada di satu lokasi kuil yang dikatakan terbiar. Namun apabila Syuk lihat kawasan sekelilingnya yang mana semak samur di sini telah ditebas dan dibersihkan, Syuk yakin tempat ni ada yang membersihkan dan ada yang menjaga walaupun kelihatan seperti terbiar. Dah dirobohkan ni. Dulu tak ada ni lubang ataupun laluan anak sungai ni. Ish. Macam mana ni? Dulu ada kawasan toko ataupun kuil di kawasan ni dan juga di sini pernah ditemukan tulang-tulang manusia yang dipercayai milik lima mangsa yang telah ditanam sejak tahun 2015 dan pada tahun 2018 barulah pihak berkuasa menjumpai tulang-tulang manusia di kawasan ni. Tempat ini pihak polis atau pihak berkuasa telah menemukan cebisan tulang manusia yang telah ditanam di belakang sini, dipercayai milik lima mangsa yang telah diculik, dibunuh dan kemudian ditanam di belakang ini. Jadi pada tahun 2018, pihak polis telah melakukan operasi besar-besaran dan telah menangkap sekumpulan ahli kongsi gelap yang dipercayai terlibat dalam beberapa kes jenayah. Dan beberapa orang suspek daripada ahli kongsi gelap ini telah mengaku yang mereka telah membunuh lima orang mangsa kemudian telah menanam di belakang kuil ini. Dipercayai milik lima mangsa yang telah dibunuh 3 tahun, ditanam pada tahun 2015 dan dijumpai pada tahun 2018. Kayu ni agak macam terlalu rapuh untuk saya pijak. Aduh, tempat ni dah lain lah. Atau saya salah tempat lah. Rasa dah betul ni kawasan ni. Betul lah cubaan ni. Meremang.
Saya rasa dah tak ada kuih tu. Dah dirobohkan. Di sinilah tempat penemuan tulang-tulang manusia yang ditanam pada tahun 2015 dan ditemui pada tahun 2018. Apa dah jadi tempat ni? Memang dilandaikan. Dia juga tokong tak silap. Kita tonton video rakaman siang. Memang ni kawasan dia. Saya ingat lagi. Tak ada apa lah. So kosong, tak ada apa. Di sini kita punya hotspot. Oh, habis kasut lah. Kawasan hutan lah. Jom. Habis. Memang dah berubah. Habis lah tempat ni. Habis lah. Aduh. Berlumut. Berlumpur. Okay, jadi tak ada apa yang boleh saya rakamkan melainkan sejarah kejadian yang berlaku di tempat ni pada tahun 2018. Dan sebenarnya tempat ni dulu tulang-tulang manusia tu dijumpai setelah pihak berkuasa melakukan operasi khas menangkap ahli-ahli kursi gelap. Dan mereka mengaku bahawa pernah menanam 5 mangsa di sini ya. Pada tahun 2015. Itu dia cerita tentang tempat ni. Okey, jom. Itu dia. Ringkas sahaja. Yang pelik ni, dah dirobohkan lah. Kuil ataupun tokong tu. Dulu elok lagi. Tak ada langsung sisa-sisa batu saya jumpa. Aduh. Memang ni tempat dia. Semua dah jadi kawasan hutan. Okey dah. Jadi itu sahaja rakaman untuk eksplorasi pada kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.